Halo guys, kita balik lagi. Halo YouTube. Sekarang kita lagi di Surabaya guys. Kita mau masuk ke jembatan yang sangat-sangat terkenal itu, Suramadu. Gue pengen tahu sensasinya naik ke tol Suramadu itu guys. Nyaksiin terus ya. Kita habis dari sini, kita mau ke Bali guys rencananya. Jadi di Surabaya kita cuma muter-muter doang. Sekarang gue lagi pakai helm baru nih. Gue pakai Arai RX7X yang Joey Dunlop. Gimana kelihatannya guys? Tuh, kiri kanannya. Oke nggak? Gue sama tim gue no di depan ada Dimas, ada si Botak, ada Emen, ada Jabo. Ya gitu lah guys, seru-seruan untuk short getaway ya. Asik banget loh ini. Gue nunggu teman gue dulu. Oke, balik lagi. Tadi lagi nanya arah putar baliknya di sebelah mana, gue nggak tahu guys. Sensasi gue riding di Surabaya muter-muter ya sama aja kota besar. Cuman gini, Surabaya itu kelihatan rapi dan bersih sih. Ya, gue sukanya di situ. Terus kayaknya tempat-tempat buat pedestrian gitu, jalan-jalan kaki gitu, santai banyak gitu. Ininya juga besar-besar trotoarnya. Nah, gue di Surabaya ini sebenarnya mau ada syuting guys. Jadi nanti ada liputannya juga kok di video. Gua akan kasih ke kalian semua liputannya. Nah, kemarin itu kan gua ngirimin motornya itu pakai bus ya, Gunung Harta, PO Gunung Harta sampai Surabaya. Ya gua ngerasa kayaknya buat short escape gitu enak deh pakai sistem kayak gitu, ke bus terus bawa motor terus jalan-jalan di kotanya tuh kayaknya seru aja guys. Oke, kita udah putar balik, siap-siap buat ke situ lagi, ke apa, jembatan Suramadu. Oke. Oke guys, gue masih agak kagok nih karena ya nama juga daerah orang lain dan GPS gue nggak connect, suara sena gue juga sama temen gue juga nggak connect gitu. Jadi ya gini lah, tapi enak ya, Surabaya itu enak banget guys, serius enak banget. Gue ngerasanya nyaman gitu, gue baru datangnya nyampe di situ, di sini Surabaya tuh ngerasa nyaman, makanannya enak-enak, pedes-pedes gitu. Nggak semua sih pedes-pedes, cuman ya ada yang pedes dan lezat. Nanti kita mau cobain ini nih guys, bebek Sinjai, karena kan searah katanya nih. Ya gua habis dari sini muter-muter di Suramadu, habis itu gua nyobain bebek Sinjai. Sekarang kita masuk area motor yang di Suramadu guys. Enak banget ya, seru guys, tapi jalannya agak bumpy. Seru ya, enak banget ya, panjang gitu jalanannya, tapi jalannya agak bumpy sih. Wah, angin dari sampingnya kencang banget ya guys. Jadi sekitar ini tuh ada 20 menit kalau jalan santai, tadi sekitar 60 km per jam bawa motor ya, 20 menit guys. Mungkin kalau ngebut lagi bisa lebih cepat. Nah, tadi gua nggak berani ngebut-ngebut, bumpy banget jalanannya. Seru sih, enak sih. Oke. Okay. Ya, kita mesti muter balik.
motor balik, terus kita langsung jalan ke Bebek Sinjai. See you guys. Been slipping back, heading south. Car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out. Heartless in a few ways. Shit for luck, elbow shredded. I held things steady like too late. Please calm the fuck down. I'll do whatever you say. I get it. I'm living too hard, and it's time that I stop it. But rising on up and then tumbling down, well, it's part of the process. Bar tabs on a hot night in a cold basement. You say I'm crazy, but I feel amazing. My mother told me that the world just got its plans. I wanna hold him till the burn right through my hands. Bentukan bebeknya dapat nasi, sambal, lalapan, sama bebek. Namanya es kelapa. Gue penasaran sih rasanya apa. Makan dulu ya.